Seorang warga emas kerugian lebih RM4 juta akibat penipuan pelaburan setelah melihat iklan di Facebook dan dia kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp. Ketua Polis Shah Alam Iqbal Ibrahim berkata, pesara berusia 63 tahun itu mula melihat iklan itu pada pertengahan Mac lalu. Selepas dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp, dia diminta membuka akaun hub pelaburan langsung asing untuk tujuan pelaburan. Beliau membuka akaun FDI Hub dan membuat 42 transaksi dari Mac hingga akhir Mei, berjumlah RM4,749,214. Selepas melabur dan kononnya mengumpul RM11.3 juta dalam akaun itu, dia cuba mengeluarkan dananya tetapi mendapati tiada wang telah dipindahkan ke akaun banknya. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang membawa hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun dengan sebat dan denda jika sabit kesalahan. Iqbal menggesa orang ramai supaya berhati-hati dengan iklan pelaburan terutama yang dikongsi melalui platform media sosial yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Haili Izzati, Berita FM.